Pemirsa, proses pembebasan 10 WNI yang disandra melibatkan sejumlah pihak baik TNI, Kementerian Luar Negeri, dan negosiator dari perusahaan ABK. Untuk mengetahui proses negosiasi pembebasan sandra, kita akan berbincang bersama dengan mantan Kepala Staf Korstat Mayjen TNI Purnawirawan Kiflan Zain sebagai negosiator yang berada di Zamboanga, Filipina. Ya, selamat siang Pak Kiflan. Bolehkah Anda jelaskan kronologi sebenarnya pembebasan 10 ABK? Iya. Pak Kiflan, bisa ya. Anda ceritakan bagaimana ketika Anda menegosiasi para kelompok militan Abu Sayyaf sampai akhirnya para sandera berhasil dibebaskan? Iya, saya mewakili sebagai mewakili perusahaan Patria Maritime Lines, ya. Ditugaskan kemari pada tanggal 27 Maret sudah datang ke Zamboanga itu tim Aju, terus kemudian maju ke Jolo. Di samping itu, saya baru datang tanggal 2 dan memulai kegiatan meminta bantuan kepada counterpart saya waktu perdamaian Filipina, yaitu pada saat itu dia punya hubungan baik sama penyandera. Penyandera ini adalah yang namanya Al-Habsi di saya, itu adalah bekas pengawal dan supirnya. Oke. Jadi berdasarkan itu kita melakukan negosiasi dan minta bantuan dari Komandan Moro National Front. Pak Kiflan, boleh dijelaskan kembali siapa yang memiliki hubungan baik dengan kelompok militan Abu Sayyaf? Yaitu Nur Miswari. Iya, beliau adalah siapa? Nur Miswari ini adalah Nur Miswari itu chairman, yaitu pemimpin dari Moro National Liberation Front. Baik. Yang pernah jadi gubernur Autonomous Region Muslim Mindanao tahun 2006 sampai 2001. Inilah karena Abu Sayyaf itu yang menculik adalah bekas supir dan pengawalnya, jadi bisa hubungan baik begitu. Baik. Bagaimana proses negosiasi kepada kelompok militan Abu Sayyaf sendiri berjalan? Ya, jadi karena bisa lewat ini Miswari sebagai mantan komandannya, sebagai mantan Panglima Moro National Liberation Front, dilakukanlah pendekatan dengan secara kekeluargaan. Di samping itu, diadakan negosiasi supaya itu dilepaskan karena mereka, Indonesia pernah bantu mereka dalam perdamaian dengan pemerintah Filipina 95-96. Yang saya pimpin pasukan perdamaiannya, sedangkan waktu itu Menteri Luar Negeri Ali Alatas sedang perunding untuk politik adalah dilakukan oleh Pak Hasan Wirayuda. Saya perundingan bagian tentara atau militernya begitu, makanya mereka mendapat semacam. Ya, Pak Kiflan, apakah memang yang dilakukan adalah hanya pendekatan personal? Apakah memang tidak ada uang tebusan yang diberikan? Tidak ada sama sekali. Uangnya ada dipegang oleh perusahaan, masih ada, saya kontrol. Baik, baik. Halo? Ya, baik. Kabarnya juga ada pendekatan pendidikan begitu ya? Ya, latar belakang. Jadi uangnya tidak diberikan. Ya. Iya. Jadi murni bagaimana? Adalah hubungan personal begitu, Pak Kiflan? Hubungan personal saya baik dengan Miswari, bekas komandannya yang menculik, bukan baik saja. Jadi pendekatan personal aja dari Miswarinya begitu. Baik, baik. Oke. Di mana tepatnya dan seperti apa kondisi WNI yang disandra ketika ditemukan dan dibebaskan, Pak Kiflan? Ya, sandra pertama kali waktu disandra, dia masuk ke rawa-rawa bakau di daerah Kambingan. Itu di Kalingalan Kaluang. Di selatan Pulau Sulu. Halo? Iya, baik Pak Kiflan. Kemudian? Iya. Kemudian dibawa dari rawa-rawa itu ke Kandinganan Caluang, dan dibawa ke Ol Panamau. Oke. Okay. Kemudian tentara Filipina melakukan tekanan, menyerang Patikul, kemudian para ASG itu lari ke Talipau. Dari Talipau mereka diserang lagi, lari ke Ol Panamau.
Baik, Pak Kiflan, nah, untuk yang kemudian terakhir. Para sandera itu. Ya. Bagaimana upaya untuk membebaskan? Terakhir adalah. Ya. Bagaimana upaya untuk membebaskan 4 WNI lain yang masih di tangan kelompok milisi Abu Sayyaf, Pak Kiflan? Ya, itu yang 10 itu kemudian dibawa ke Pantai Lubu dan kemudian dibawa ke rumah gubernur. Okay. Gubernur Kasakutan, yaitu keponakan dari Miswari. Sedangkan yang 4 lagi, sekarang kita sedang dalam perundingan. Okay. Yaitu ditempatkan dia tidak jauh dari Kota Jolo, ya sekitar 30 kilo begitu. Iya. Pak Kiflan, ini ada 4 WNI lain yang juga masih ditahan. Bagaimana upaya pembebasan selanjutnya, Pak Kiflan? Ya, kita pakai juga pendekatan personal dilakukan oleh Miswari, kemudian oleh kepala desa Maimbung, kepala desa Maimbung, yang wilayahnya sekarang dipakai oleh 4 orang itu. Baik, baik, baik. Terima kasih, kita Pak Kiflan. Kita juga pakai pendanaan. Ya, Pak Kiflan. Terima kasih atas waktunya, Pak Kiflan. Selamat siang. Ya, masih. Selamat siang.